ke saya dan oke, saya langsung akan berbicara dengan Krile untuk memulai quest video ini. Oke, sekarang kita akan berbicara dengan ini. Dengan siapa ini? Student, excitable student. Nah, ini apa ya? Habis di Tower of God itu ada beberapa quest yang harus dikerjakan di video sebelum ya. Kalau kalian mau lihat, bisa quest-quest yang gampang. Habis itu ini memasuki quest level 82 ya, 82 sampai 83. Nah, ini saya akan langsung berbicara dengan ini Aliapo. Oke, dan ada cut skin yang saya cut lagi, saya skip biar lebih cepat, dan saya langsung menuju siapa ini? Menuju apa ini? Ya pokoknya kita lihat aja, menuju si student lagi atau siapa sekarang, guru atau student. Oke, mana ini? Nah, ini student juga ya. Jadi ini kayak sekolah begitu. Sekolah di ya. Oke, langsung selesai. Dan kalau kita lihat ada beberapa quest yang harus dijalani sebelum ini ya, sebelum memasuki dungeon kedua. Jadi memang habis dungeon pertama itu sudah mulai banyak sudah pokoknya mulai berjejer itu dungeon. Jadi quest sedikit dungeon. Oke, dan nah ini kita sekarang berbicara dengan ini guru. Oke. Nah, ini si guru dan saya langsung skip saja. Nah, di episode ini belum ada ini ya, belum ada yang terlalu serius lah DP cerita, masih pengantar begitu. Oke, quest complete. Biasanya nanti pertengahan itu mulai ada lagi ya. Nah, ini kita bicara lagi dengan Krile. Oke, dan kita akan langsung mendapat misi Capital Idea. Oke, kita akan langsung ke titik mana ini? Oke, ke sini ya. Jadi kita langsung teleport karena agak jauh. Nah, jadi kita harus ke hall itu ya, jadi kita harus ke ruang kayak ruang rapat begitu. Oke, kita akan langsung saja ke plaza, terus langsung teleport biar agak cepat. Nah, ini loadingnya agak lambat ya, ini jaringan internet kayaknya ini. Oke, dan kita langsung internet untuk menuju ini Baldesio. Oke, mungkin di kota ini ya yang agak lambat. Sebenarnya kalau kita teleport di kota lain itu rasanya lumayan cepat. Mungkin ini karena banyak atau ramai orang di ini kota. Jadi kita akan langsung main hal. Nah, kalau rame begitu mungkin jadi agak lag. Nah, itu kalau bukan di kota kayaknya agak cepat DP loading rasanya, kita rasa. Oke, saya skip cut skin dan oke, langsung ini menuju Limsa. Nah, kita lihat ini Limsa apakah loadingnya cepat atau lambat, kita lihat aja. Oke, Limsa Luminsa the Lower Deck. Oke, lumayan lambat juga ya, tapi ini Limsa Luminsa juga rame, jadi ya tidak bisa di ini juga. Oke, cukup lambat berarti, tapi ini sinyal full ya, ini sinyal full. Nah, kita penjaringan internet juga lumayan cepat sebenarnya, lumayan stabil ini hari. Oke, kita akan menuju mana ini? Oke, situ dia, kita langsung run saja untuk oke. Kita akan naik lift ke tempat itu ya, ke tempat tertinggi, command room. Oke, kita langsung command room untuk melapor kayaknya ini. Oke, itu ada event, tapi ada itu ya, ada apa namanya, cut skin juga, tapi kita langsung skip lagi. Oke, sekarang ya sudah ya, kita balik lagi. Oh, kita balik ke Alamigan. Oke, jadi ini Alamigan ini
salah satu ini ya, salah satu kota yang cukup penting karena kita lumayan banyak teleport di situ. Deng DP Tampa ya lumayan lumayan jauh lah kalau ada quest. Gear Abania. Nah ini okay. Di sini sudah bisa naik mount, jadi saya naik aja. Nah, kita akan langsung menuju ke tempat quest. Okay, jadi nah ini lumayan jauh ya. Karena ini kota rupa banyak lorong-lorong begitu. Rupa banyak gang-gang. Nah, okay. Nah, di sini juga tempat nongkrong grup ya, grup kita. Nah, ini okay. Grup sisa-sisa perjuangan lah di tempat ini ya, selalu berdiri di situ untuk teman-teman. Okay, kita bicara deh Maxima. Nah, ini apakah dia anggota baru atau tidak ini Maxima? Okay, nah, bicara lagi dengan kita akan langsung ke Royal Palace. Oke, kita disuruh nongkrong, disuruh berkumpul ya, bukan nongkrong. Kayak ada pembicaraan penting. Oke, enter the Royal Palace. Udah selesai. Nah, sekarang kita disuruh kemana ini? Oke, bicara dengan YS Tola. Oke, nah ini sudah apa ini? Kayak map. Oh, kayak map apa ini ya? Oke, kita langsung bicara aja. Oh, ini map yang ini ya. Map apa namanya, tempat pernah lawan Duki itu ya. Oke, kita langsung bicara aja. Kita kasih sobokan begitu. Nah, ini kasih barang. Oke, keempat pengawal. Oke, yang ini tidak cukup disobok ya. Nah, oke, nah ini dia sisirina lagi. Jadi ada 5 orang, sekitar 5 orang yang perlu kita kasih barang. Oke, sekarang kita berbicara lagi dengan Maxima. Oh, ini. Oke. Deliver a warding scale to Maxima. Nah, itu padahal cuma dekat begitu, harus orang kasih-kasih lagi pada orang ya. Orang bahagi-bahagi lagi itu barang. Padahal itu Maxima bisa bahagi sendiri. Oke, quest complete. Oke, sekarang nah ini kita menuju quest baru, langsung bicara dengan Tataru. Oke, ini 2 quest cepat ya. Ya, sekitar 5 menit saja kita kerja. Semoga tidak terlalu lama memang quest-quest begini. Karena oke, dan ada duty of frosty reception. Oke. Nah, ini duty-duty begini yang cukup bahaya karena biasanya kita nggak terlalu tahu DP story atau DP quest atau apa yang mereka suruh, itu kadang pengalaman masih kurang. Dan kadang kalau memang salah langsung gagal. Kita ulang untuk kedua kali. Kita pertama itu kita kurang tahu DP misi apa. Nah, jadi DP misi ini kita tidak boleh ketahuan dari ini guard atau ini ya, ini robot-robot. Nah, kita langsung akan mulai misinya. Nah, are you ready? Okay. Dan di sini kita ada skill untuk menghilangkan sementara, so let's make it count. Dan bom asap. Nah, okay. Jadi di sini kita langsung menghilang ya. Nah, 10 detik tidak akan ketahuan ya, asal cepat. Baru usahakan jaga jarak. Okay, kayak ini ya. Nah, ini terlalu dekat ini. Seven hells. Okay, salah kita ya. Jadi, kayaknya dia tertidur tadi. Kita tahu cepat-cepat. Okay, kita ke awarnya semua yang meningkat ya. Tadi kita di pertama ini 60 lebih karena kita nggak tahu DP sistem. Nah, ini kita langsung cepat setu. Belum ketahuan ya. Nah, okay, dan kalian bisa
jaga jarak. Nah itu kalau jarak segini tidak akan ketahuan. Ya, pokoknya harus hati-hati. Dan kalau sudah ketahuan itu kalian tidak bisa menghilang lagi. Jadi memang harus kill musuhnya itu. Oke? Nah, ini hilang dan kita langsung. Oke, ini terlalu dekat ya, tidak bisa. Nah, ini. Jadi memang harus pas waktunya. Kayaknya harus yang ketiga dulu ya, yang ketiga ini lebih jauh. Oke. Oke, ayo, tidak ketahuan. Nah, oke, tidak ketahuan. Sekarang tinggal itu ya, yang di tengah itu. Semoga jarak begini tidak ketahuan ya. Oke, betul tidak ketahuan. Sekarang kita langsung. Oke, ini kalau mau main ini mirip main Metal Gear Solid ini. Nah, oke, di sini ada dua ini ya, dua robot. Jadi kalian harus hati-hati. Ada celah sedikit langsung ini ya. Nah, oke, kita menggerak. Oke, dia melambat sedikit. Tidak tahu karena grafik atau karena apa itu? Karena deteksi atau karena grafik. Oke, dan ini penjaga satu tertidur ya. Jadi jangan hit. Nah, tadi yang pertama itu kan kita salah hit ya. Jadi dia terbangun begitu. Oke, itu dia ya. Jadi nggak boleh badekat. Oke, nah kalau ini jalan satu-satunya ya harus kill memang. Ya, kita nggak tahu siapa dia terbangun. Tadi pas kita coba dia nggak terbangun ya, kita kurang tahu siapa dia terbangun. Kalau kita salah bat target, oke, di sini kita harus pakai ini ya, pakai bola-bola, pakai bom asap, oke, dan kita, oke, nah itu kita tidur dia, yang kesana ya bahaya. Kita matikan dan seperti tadi ya. Wait, awas, hati-hati. Nah ini ada dua, satu di tengah, satu di samping. Ini tidak terlalu susah ya, karena tadi tiga, ini cuma dua. Kita petrit awareness ini ke 20, jadi sudah agak bahaya. Oke, kita lancarkan setting eksplosif. Oke, berhasil. Kita menghilang dulu. Oke, ini ketahuan tidak? Ketahuan tidak. Oke, ketahuan. Jadi langsung. Must be losing my touch. Langsung lari. Langsung hajarnya menjauh dari sana. Nah, dan di sini ada hiding place, jadi tempat kita bersembunyi. Tapi harus kill dulu ini musuh. Oke, dan nah di sini agak kita mati tadi di sini ya, karena ada this is Tancred. Dua musuh ini. Explosives are in place. Apa harus memang very good. All is proceeding as planned. Karena ada robot ya. Head to the control tower. It should be to the northwest. Understood. Have the others wait at the rendezvous point. Okay. Nah, ini ya, ini kita harus apa? Oke, okay, itu ya. Jadi harus ketahuan ini. Kita ini ada cara untuk ajar kalian ini ya. Tidak masalah. Oh.
10 deh. Nah ini kita cekin dulu, kayaknya aman. Oke, ini lumayan susah, ini makin banyak DP penjaga ya. Dan sudah 44% kita. Oke, ini bagaimana ini? Ini agak susah ini. Nah ini kayaknya kita bisa bom asap ini, yang besar-besar ini. Oke, ini kayak ninja ini kita. Ini kayaknya kita bisa asap sih. Ini jangan ambil resiko lah. Oke, kita ini tapi ada ini. Oke. Oh, susah sekali ini ya. Oke, kita coba di sini. Oh, bahaya sekali. Posisi tidak enak. Oke, ini ada robot. Oke, ternyata tidak ketahuan ya. Jadi cuma kita punya boleh bom asap ini robot. Cuma ini dom kita bisa bom. Oke, kita oke, dan ketahuan ternyata sekali. Ini memang kita harus ulang berapa kali ini baru mampu. Oke, jangan sampai ketahuan ini robot satu kecil ya. Oke, berhasil. Nah sekarang kita harus ini dia. Nah ini yang masalah ya, kita selalu ketahuan di sini. Oke, berhasil kali ini. Kita tidak ketahuan sambil tunggu cooldown ini ya. Cooldown apa? Kita tes kurba hilang. Oke. Oke, sekarang kita langsung berhilang. Nah, ini menuju tempat yang kita masih asing. Oke, ini bahaya sekali. Ini kontrol terminalnya. Tapi kita harus pasang dulu. Nah, ini kayaknya di sini aman ya. Jadi cari tempat-tempat yang memang kayaknya ada pali ya. Kayaknya ya. Kita nggak tahu. Oke, sekarang kita ke kontrol terminal. Ini dia, dan kayaknya kita harus lari dari sini, habis ini sebelum kecuali ini YouTube deh. Oke, berhasil teman. Oke, lumayan menarik ini permainan ya. Karakter saya ini ya, cuma oke, disuruh protect. Oke, jangan lupa protect ya, jangan lupa terlalu aktif orang mati ya, kita yang kena jauh. Nah ini kita harus terlindung ini. A brief respite, but stay alert. A brief respite, but stay alert. Okay, keep the carriages safe. Keep the carriage. Okay, jadi kita harus lindungi ini ya, harus lindungi, harus. Nah ini, harus benar-benar diperhatikan pokoknya ini di TV. Bicara-bicara ini. Oke, perintah ya. Oke. Asis Emeline Drop. Ini jadi kita
friends! The savior of Ishgard is here! Oke, di sebelah kiri aman, sebelah kanan ini yang harus kita lindung kayaknya. Lumayan banyak yang masih robot-robot. Kita harus juga sublime, jangan sampai ada lagi robot ini. Oke, aman ya. A fine display, but the other carriages are still in danger. Go on ahead, we'll hold the line. We're the only ones still struggling. Oh, we put our backs into it then. I've been eating for a good scrap. Tidak, nah itu ada musuh lagi di sana, tapi ini kita ke apa? Kalau lebih banyak dan kita berpasukan, jadi kita coba balik dulu sini ya, jangan sampai hancur. Magitek apa itu ke right? Oke, jadi sebenarnya tetap oke itu dia. Kita sekarang ke depan ya. We're fine. I'm ready for more. We're fine. Okay, hear that? Nah, apa ini? Get to the front and turn the tide. Go on and turn the tide. Okay. Head north and join Vanguard. Nah. Oke, ngoni lihat ya, cuma 30 menit kita selesaikan ini. Ditambah tadi gagal ya, gagalnya 15 menit dan 15 menit. Oke, ternyata masih belum lagi selesai. We have them now. Forward. Tidak masalah, oke. We have them now. Forward. Oke, jadi kita maju langsung. Maju langsung, ke tangkau, disuruh maju ya, maju. Oke, ada lagi. Ajar right! Lagi. Let them have it! Okay, awal.
dulu. Oke, orang ini ya. Nanti kami ada tambahin. Nah, harus hati-hati ya kalau ada standar itu. Biasa sih harus bisa kita ngerti. Oke, oke. Tremble before the sun! Oke, harus ekstra hati-hati ya kalau ada bagi itu. Bisa jadi orang yang gagal tadi kalau memang musuh yang kasih chain-chain itu ya. Oke, lumayan panjang sebenarnya DP duty. 30 menitan ya. Oke, selesai dan ini kita save dulu. Save di kayaknya ini kota baru. Itu kota baru ini. Oke, dan kita berbicara dengan si Alpin. Speak with yes. Oke, dan speak with Grahatia. Nah, ini si Grahatia. Nah, oke. Ini dia kita berbicara dengan si Grahatia dan mungkin habis bicara-bicara ini quest selesai. Oh, belum. Jadi kita lapor soal DP quest. Nah, ini kita bicara dengan Lucia.
Okay, quest selesai. Bicara dengan ahli saya. Kita bicara dengan ini Emma. Emma ni lain. Memang aneh-aneh sekali penama-nama ini Final Fantasy. Okay, kita menuju Truck in Snow. Okay. Kayaknya dia sedang berburu dan kita feeling ini mau main berburu lagi ya. Jadi habis main Metal Gear Solid, sekarang Oni main ini. Search the footprint. Oke. Okay. Jadi kita harus cari footprint atau jejak kaki di salju ya. Nah itu dia. Oke, okay, tidak terlalu sulit. Oke, ada lagi. Nah, disuruh survei di salju-salju. Nah, ini dia. Jadi memang salju luas, tapi ini untungnya bukit-bukit ya. Ada memang map yang ada itu gunung-gunung salju. Nah, itu bukit sekali. Kita lupa apa DP nama. Oke, survei selesai. Kasih Kalarjo ini quest dulu. Oke, duty. Oke, apa ini? Kenapa sudah ada duty? Kita harus kemana ini? Oke, kita ikut arus ya. Kita tidak tahu kemana ini. Kayaknya kita coba lurus. Oke, girl in grand, who are you? Stay away ya. Watch. Oke, kayaknya kita harus mengikuti ya ini princess ini kita akan mengikuti si Elsa. Nah, ini siapa kita bilang Elsa karena orang harus ikut diam-diam di tengah salju dan ini cukup susah. Kita harus, nah itu gear in grand. Oke, kau si Elsa warna biru, ini warna hijau dan orang harus sembunyi diam-diam ya. Jadi jangan sampai ketahuan. Nah, ini kita coba ulang, ini yang ketiga kali. Jadi yang pertama sampai K3 itu, yang K3 itu kita ada coba ikut tapi susah dong DP ini. Ternyata dia siaga sekali, jadi orang pokoknya tiap ada batu atau tiap ada pohon itu harus sembunyi. Baru tidak bisa terlalu jauh juga dari ini si cewek. Nah, oke, okay, jadi orang ikut dulu. Kadang-kadang dia bicara-bicara juga begitu ya, pokoknya harus hati-hati. Oke, pemberhentian kedua ini di pohon. Jadi sampai sini kita oke ya. Nah. Oke, sampai sini kita sembunyi. Nah, ini juga sebenarnya ada ini ya, ada script dari ini, dari apa? Dari game itu ya. Nah, ini pada saat di sini dia akan bicara. Jadi memang so ada rumus dan. Tapi orang harus hati-hati ya, tahu apa yang jadi kalau terlalu dekat. Oke, dia lari tapi jangan terlalu ini ya. Oke, ada orang itu. Jangan terlalu dekat pada dia dan tetap kalau ada batu, kalau ada pohon tetap sembunyi. Oke. Ini DP sistem game juga lumayan ya, maksudnya bisa
bisa basam bunyi begini ya. If those red spot me, I'm apa itu. Oke, lanjut. You're in grand. Nah, oke, kita di sini. Awas, hati-hati. Nah, itu waktu itu kita ketahuan abis ini ya. Nah, di sini terakhir. I hope my life, my luck holds ya. Nah, ini sampai di sini Ngoni harus hati-hati karena dia mau babale dua kali di sini. Nah, oke. Nah, dia lari, awas ini perangkap ini. Ini perangkap. Tapi itu. Oke. Nah, itu ya, hati-hati. Nah, dia babale ulang. Waktu itu kita basam bunyi di itu tiang, tapi ketahuan. Tapi ini awas so mulai jauh, jadi kita harus mulai ini ya, harus. Oke, kita langsung kejar. Nah, ini kita basam bunyi di tiang itu ketahuan. Nah, oke. Ya, yang pasti ini cepat ya, dia naik kendaraan. Oke, di sini kita harus basam bunyi di pohon atau di batu. Pokoknya kita harus hati-hati. Oke, kayaknya kita lurus-lurus dulu, lurus. Nah, itu dia sampai di sini kita basam bunyi di. Oke, berhasil. Nah, dan torang bicara seakan-akan tidak tahu kalau torang ini stalker. Duty complete. Ini bukan follow namanya, ini stalker ya. Karena torang ikut diam-diam. Kalau follow itu torang ikut dengan izin ya. Nah, ini oke, dia ngos-ngosan. Nah, quest complete. Dan kita bicara dengan si ini, Lisiana ya. Oke, speak with Alpin. Nah, ini si Alpin dekat sini dia. Ternyata dia juga stalker. Dia juga ngikut diam-diam. Nah, oke, torang bicara sama si Alpin. Nah, ini dia di Endwalker, selalu baku bawa dengan ini Alisai. Nah, oke, okay. Terus bicara lagi deng ini siapa ini? Refuge ini, Refuge. Oke, okay, terus Desponden Refuge. Oke, okay, kasih ini ramuan. Ramuan biru yang kurang tahu untuk apa? A warming tintur. Apa ini tintur? Tuli Licinia. Oke. Okay. Jadi tolong disuruh untuk menyerahkan ini botol ramuan ke Licinia ini. Oke. Okay. Speak with Burly Tupper. Nah, mana ini Burly? Oke, okay, di sini dia. Cukup jauh berlawanan dengan arah kota, tapi seperti biasa karena sudah dekat, kita save dulu di arah kota ya, karena ini cukup jauh perjalanan, agak rugi kita kalau tidak save dulu di dekat kota. Nah, ini nanti kan orang juga ke kota. Jadi tidak ada salahnya untuk save dulu. Semoga kotanya tidak ditutup ya. Semoga terbuka untuk umum. Dan oke, okay, kita lihat ada rusa di sini. Ada apa ini? Kayak apa ini? Kayak ya kayak kangguru begitu juga ya. Nah. Oke, okay, di sini mana ini? Di sini torang save. Mana ini DP kota? Kotanya di mana ini? Oke, okay, ini ada monster tumbuhan. Nah, ini dekat-dekat sini mestinya sudah ada terlihat kota ya, tapi tidak ada. Oke, okay, kayaknya di atas ini. Di atas rel kayaknya. Jadi kita harus coba cari naik ini. Bagaimana cara naik atas rel? Oke, okay, coba lompat. Nah, ini ada di sini ya, di atas ini ya kayaknya. Oke, okay, itu orang harus coba dulu jalan manual. Nah, ini cukup jauh ternyata dari ini ya, dari ini questnya. Jadi kita harus warp dulu ke kota pertama habis ini. Oke, okay, apa harus ada quest dulu baru bisa ke kota? Nah, oke, okay, ternyata cukup jauh ya. Oh, jangan-jangan di sini DP quest. Oke, okay, kita coba percaya aja di stasiun. Ini udah di stasiun kereta yang tidak ada apa-apa.
Nah, ini udah jalan buntu ya. Oke, ternyata memang harus ke sana dulu. Jadi kita langsung aja buat ke kota pertama baru ke sini ya. Kayaknya relnya ini di sini. Oke, kita percaya aja relnya di situ. Oke, kita sampai speak with. Oke, ini ya, ini di sini. Bukan sampai, kita baru sampai di kota ini dan kita harus ke sana ke arah tujuan. Oke, lanjut aja. Lanjut. Nah, itu ternyata oke, cukup aneh DP map ya. Ada ini, ada kayak ujung-ujung begitu, ujung-ujung tumpul itu gunung itu. Nah. Oke, di sini ini trap ini, tidak ada apa-apa di situ. Nah, untung ada map ya. Jadi memang harus lihat map baru bisa ini ya, baru bisa tahu. Berguna sekali map di sini. Oke, ini ada kayak platipus. Nah, lihat ini kayak platipus, ada sayap tapi mirip aligator juga, mirip dinosaurus. Tursus, Sibian tursus. Oke. Lari saja. Nah, ini kita bertemu dengan Burly Tapper dan oke, di sini ada gua gelap. Nah, itu ada ini ya. Ternyata ada Earth. Ternyata jadi musuh ini. Oke, kita hajar aja kalau jadi musuh. Tidak masalah. Oke, hajar combo panas. Oke. Oh, belum mati dia. Nah, itu baru mati. Oh, tebal juga di udara ini. Nah. Oke, kill. Oke. Jadi taman atau tidak? Oke, nyanda ya. Jadi berlanjut ke ini. Oh, sudah. Selesai, saya skip. Nah. Ternyata dia jadi musuh ya. Nah, ini oke, bicara dengan Alisai. Oke, dan kita bicara dengan jarak. Nah, ini kalau kita lihat sekitar 5 atau 7 quest itu som ke kota baru. Baru habis itu 2 quest menuju ke dungeon kedua. Oke, di situ. Nah, ini cukup jauh ini. Tapi kita harap kita sudah dapat rel ya. Ini rel menuju kota. DP ujung belum terlihat ini. Oke, ini dia ya ujungnya, tapi tidak kita harus coba naik ke atas ini untuk bisa ini ya, untuk bisa di ini rel, dan kayaknya tidak ada tangga untuk naik ke atas, jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain sekarang. Nah, itu apa bisa naik dari sini? Oke, tidak bisa, tidak diizinkan. Nah, dan tidak ada tangga sama sekali, fasilitas tangga tidak ada. Oke, kita teruskan aja ke titik ini ya. Oke, ini ada apa ini? Cuma musuh biasa ya. Oke, di sini kayak semoga bisa daki ini gunung karena dapat lihat cukup terjal, cuma ada rupa jalan begitu. Nah, ini kita coba bisa tidak. Oke, bisa ya. Jadi memang ada jalan kecil khusus untuk oke ternyata
sulit. Nah, oke, bisa ya. Jadi harus lewat ujung-ujung atau pinggir-pinggir. Oke, dan akhirnya kita sampai di sebuah di tempat tadi nih ya, Taputar ternyata. Nah, ini kita bicara lagi dengan ini Alisai. Oke, dia masuk ke pintu itu ya. Jadi tolong search Alpine Naut. Oke, ini dia. Ternyata dia ada di belakang rumah, nggak tahu ngapain. Oke, dia kayaknya hajar ini penjahat-penjahat ini. Nah, oke, berhasil. Sekarang speak lagi with Alisai. Oke, kita langsung naik kendaraan biar cepat. Nah, ini kita ke sini, lumayan jauh dia dari ini tempat. Oke, dia suruh bajalan lagi. Dan oke, cukup jauh ini map, cukup luas, jadi tidak terasa jauh pokoknya. Dan oke, ini ada tangga ya, tapi tangga tidak bisa naik di sini, jadi tetap terangnya bisa ke kota ya. Oke, tidak apa. Orang lanjut aja menuju ke quest, menuju si Alisa ini. Oke, itu dia. Sendirian di sana dia. Oke, tolong jumpai dulu. Oke. Sekarang nah, apa ini? Disuruh cari ini sister yang di tempat yang cukup luas. Oke, di sini dia empty bottle. Nah, ini. Oke, belum bisa diapa-apain itu empty bottle. Jadi kita akan melanjutkan pencarian. Nah, kayaknya dia ada di sini dia. Biasa tersembunyi DP quest. Quest biar torang lama baca hari dan. Nah, itu dia fresh blood. Oke, darah segar. Nah, ini ya. Oke, berhasil. Dan sekarang oke, kita cari si Lucy. Dan ternyata dia ada di ini ya, di ujung map ini, di ujung map dari apa ini, dari map salju. Nah ini oke, ternyata dia lagi terbaring ini si Elsa. Oke, ditolong hiding. Nah, ini kalau lagi quest begini jangan barani bagara ya, langsung tak cancel atau balompa atau apa, pakai skill itu tak cancel. Nah, berhasil. Sekarang dia berterima kasih pasti, ada utang budi. Oke, ternyata dia ada dengan ini DP ada ya, DP sister. Search for Luciana selesai. Elisiana, bukan Lucy ya, Lisi. Nah, oke, bicara dengan ternyata meninggal ya. Oke. Ternyata meninggal ya, kasihan sekali. Meninggal itu dua ya, jadi torang tidak sempat selamatkan. Dan oke, torang akan kembali lagi ke kota untuk bicara dengan si Lucia. Nah, tadi Lucia, ini Lucia. Oke, away forward. Oke, torang ke rumah, ke gubuk begitu. Nah, ini sekarang ini bicara dengan si Lucia.
si pemimpin, kayaknya pemimpin dia karena dia di tengah. Oke, ini mulai panjang-panjang DP quest ya. Jadi kayaknya cukup lama ini baru sampai di dungeon yang kedua. Oke, speak with Julius. Mana ini Julius? Speak with Julius. Nah, oke. Disuruh ikut atau bagaimana ini? Oke, tidak terlalu jauh ya. Kita disuruh ikut. Disuruh follow. Oke, ini dia bersama si Alisai dan Alpin. Nah, oke, kita bicara lagi. Nah, ada perkenalan. Ots. Perkenalan singkat. Oke. Kita disuruh ikut. Nah, jauhi musuh ya, jauhi musuh, jangan cari masalah. Oke, kita lari pagi bersama. Oh, jangan lewat bir kok, jangan lewat beruang. Oke, ternyata dong lewat ini beruang. Tidak masalah. Kita gas aja ya, nanti dia hilang sendiri ini beruang. Oke, kita menuju jalan apa ini ya? Jalan baru ini. Map baru ya. Nah, kayaknya di sini ada stasiun lagi, mungkin ada tangga. Oke, dan di sini ada musuh baru. Mau dilihat itu yang warna biru. Kayak tanduk rusa DP warna biru ini. Nah, lihat Jotun. Nah, ngeri dapat dia ya, kayak chopper yang sudah jadi besar begitu. Jangan cari masalah. Kita lanjut aja. Nah, ini lambat sekali nih Alisai dan Alpin. Sama cepat ya dengan orang peba jalan nih. Kalau naik mau lebih cepat sih sebenarnya. Oke. Nah, ini. Nah, bicara lagi dengan Julius. Oke, dan selesai quest ini. Nah, di sini apakah kita akan naik kereta atau berjalan manual menuju kota, karena berapa quest lagi ini soal menuju kota ya. Oke, nah ini di sini ada tempered soldier. Oke, kayaknya kita disuruh melawan ini tempered soldier ini. Nah, ini lingkungan lihat sampai ini ada ini lagi. Ada musuh sampai di stasiun, ada musuh. Oke, cuma kita yang melawan, dorang menonton. Dorang uji pasukan atau apa ini, siapa kita yang melawan sendiri. Mana ini setia kawan? Tidak ada setia kawan ini. Pengkhianat ini. Tidak ada yang lawan, cuma kita sendiri. Ayo bantu kok pasukan. Oke, sekarang tinggal dia sendiri. Nah, oke, kita lanjut perjalanan lagi. Disuruh kill lagi nih tempered soldier ya. Nah, ini mulai ada kereta-kereta yang jatuh ini. Yang tidak ini ya. Oke, ini dia. Kita lewat jalur belakang. Oh. Kena stun kita. Ada stand gun orang ini.
Okay, kayaknya internet agak error. Sama kita kedemes tadi rupa hilang begitu. Rupa ada delay atau stop sedikit. Okay, kita bicara lagi dengan ini Julius. Okay, catch up Julius. Nah, disuruh tangkap ini Julius ini. Disuruh ini ya. Okay, ini dia Julius bicara lagi dengan dia. Dan ini Alvin dengan Alice Sider tadi ya. Dua sejoli ini ikut terus dari Endwalker awal ini. Okay, Defeat lagi Tempest Soldier kali ini di mana? Nah itu okay, di dekat kota ya. Jadi nah ini bagaimana ini cara ke kota? Okay, kita ikut jalur rel ini kayaknya. Nah ini kayaknya untuk ke kota. Kok tadi kita nggak bisa naik ini? Kita curiga kita curiganya bisa naik ini. Okay, kita lanjut aja. Oh, tapi ini kayaknya bukan di kota ya. Nah, ini kayaknya di bawah kota. Jadi tidak perlu naik ke kota untuk hajar ini Tempest Soldier. Coba saja. Nah, itu karena di atas sini DP kota ya. Oke, ini dia. Okay, selesai jo ini misi. Nah, bicara lagi, Julius lagi. Pemimpin dia ini, pemimpin. Okay, disuruh ke sana. Nah, ini tempat yang kita so jelajahi tadi ya, dong suruh berputar ulang dan ini quest. Okay, kita lanjut saja. Nah, ini nanti bisa ini ya. Ini buff ini rasanya kita bisa gabung nanti biar tidak repot, kita tekan satu tombol makro saja, so bisa jadi ya, bisa jadi buff begitu. Okay, sekarang ini Julius. Nah, ini okay, disuruh speak with Alpinao, tapi torang lihat kayaknya di sini torang sudah bisa kerel ya. Jadi ini tempat tadi yang kita tidak dapat jelajahi, kali ini kita sudah dapat. Okay, ada pengemis Theodora. Okay, kita lanjut aja. Ini stasiun ya, stasiun. Torang sudah masuk stasiun tadi, baru kayak di luar ya. Nah, ini kita okay, di sini. Nah, bicara dengan si Alpinaut. Okay, sekarang kita okay, ternyata ini adalah kereta malam. Nah, sekarang di mana tempat save-nya? Okay, cukup canggih ya. Nah, okay, kita bicara dengan Julius, apakah kita akan menjalankan kereta? Okay, kita belum sempat save di ini kota. Jadi semoga belum tak pindah ini ya. Belum tak pindah map. Okay, itu dia. Ternyata ini dia stasiun. Stasiun. Okay, not responding ya. Jadi belum bisa save di ini kota. Harus ada quest yang torang jalankan dulu.
Oke, lanjut ke CISO. Gather information. Nah, oke, jadi ada 3 orang. Nah, ini yang berdekatan untuk gather information. Cari informasi ya. Dan 2 quest lagi mestinya. 2 atau 3 quest ya. So, mulai ini ya. Apa? Som lawan Dungeon dah. Nah, oke, okay, kita cari dulu. Oke, cukup gelap ya. Cari info dulu, mana ini info-info lain ini. Info kelima, oke itu dia si Octavia. Nah, chat dulu dengan Octavia. Oke. Speak. Oke, bicara lagi dengan Alvin. Nah, mana ini si Alvin? Nah, ini dia. Sedang lihat orang tidur atau orang sakit ini. Oke, sekarang kita balik lagi. Oh nyanda, kita susuri dulu ini gerbong. Ternyata bicara dengan ini Flavius. Oke, disuruh apa ini? Disuruh sembuhin, disuruh bantu. Oke, hungry. Nah, balik lagi ke Alvin ya. Oke, typical quest disuruh-suruh ini. Bolak-balik. Nah, jadi grab orang. Bolak-balik ya, dan selesai quest berbicara dengan si Julius, dan 2 quest lagi, mestinya 2 quest. Selesai, bukan selesai. Lah, Dungeon ya. Atau Dungeon habis ini. Oke, his part. Spark material. Oke, lumayan jauh kali ini perjalanan. Otong, kita coba save dulu. Walaupun kayaknya belum bisa. Oke, not responding. Ya, tidak bisa save. Jadi kita lanjut. Nah, dan oke, kayaknya so dekat sekali ini Dungeon ya. Kayaknya habis ini ya. Ya. Oke, bikin apa ini disuruh cari ya? Park material ini atau material taman ya? Mau bangun taman di sini atau bagaimana? Oke, di sini dia. Nah, itu berbicara lagi dengan si Alisai, sponsor dari ini quest. Oke, berhasil. Sekarang disuruh kumpul forum Solius. Nah, ini pokoknya yang ada menyala-menyala ini ya, kumpul tanpa. Oke, jadi di Endwalker juga ada bacar ya, tapi DP bacar ini tidak separa di apa ya, paling parah itu kayaknya di Stormblood yang paling parah cari-cari begini ya, sampai bikin lama lah pokoknya. Nah. Oke, padahal ini quest-quest begini harus dikurangi ya, diselipkan sedikit-sedikit saja. Oke, kayaknya kita harus ke atas ini. Oh, nyanda ada satu di situ. Oh, shop counter. Oke. Satu lagi. Nah, ini dia. Map of Forum. Oke, kita ambil dulu ini Aether Current.
Walaupun dari tadi kita sudah pelihara lumayan banyak, sekitar 2-3 ekor kira di minimap. Kita sudah lewat karena kita fokus di misi, jadi kita harus cepat. Nah, ini map of Forum Solius. Oke, sekarang speak with Julius. Petunjuk sudah lengkap. Oke, ini kayaknya bencana ini badai salju ini ya. Karena kalau dilihat ini dulu kota. Kota begitu ya, yang tertutup badai salju. Oke, disuruh lagi. Disuruh apa ini? Search for Ceruleum at the design position. Oke. Nah, ini kita disuruh cari ini. Mana yang asli? Ya, kita harus coba satu-satu. Oke. Satu-satu harus minum racun satu-satu. Tidak masalah ya. Oke. Apakah ini yang benar? Iya. Monlia ya, yang paling jauh yang betul. Jadi memang itu orang harus berjalan ini. Nah. Sekarang bicara lagi dengan ini Julius. 3 kali dapat minum racun. Oke. Nah, kasih ini regulator, temperatur regulator. Oke. Quest complete. Nah, ini dia. Sekarang akhirnya kita menuju Dungeon. Dungeon kedua ya. Oke, quest accept. Speak with Tienaif. Tienaif. Oke. Mana ini Tienaif? Oh, nah, speak with Julius, bukan yang ini ya, bukan yang di bawah ini. Jadi disuruh bicara dengan Julius kita, kayaknya dia ada di atas ini. Di atas atau di bawah dia? Ohnya dia ada di bawah ya. Nah, itu dia. Bersama dua sejoli. Oke. Nah, disuruh pergi ini dua sejoli. Dan kita disuruh menghancurkan Magitek Armor. Oh, bukan ya. Disuruh apa itu? Kita pilih ini apa? DP cartridge. Oke. Okay. Oke, okay, kayaknya disuruh ini ya.